One, two, three. Saat ini banyak film yang mengangkat isu di masyarakat, salah satunya hamil di luar nikah. Tema ini memang umum terjadi di masyarakat terutama Indonesia, bertentangan dengan norma agama dan sosial membuat pelaku senantiasa terpuruk menghadapinya. Berikut beberapa film dan serial Indonesia yang mengangkat tema kehamilan di luar nikah. 1. 2 Garis Biru. Film ini dibintangi oleh Angga Yunanda dan Adisti Zara, mengangkat tema kehamilan di luar nikah. Tak hanya tentang seks bebas yang dilakukan remaja, film ini juga ingin menyampaikan bagaimana dampak seks bebas kepada remaja. Karena hamil, keduanya harus rela berhenti sekolah dan bekerja di usia muda demi menghidupi istri dan anak. Ditambah kondisi kandungan wanita yang berusia muda sangat berisiko untuk melahirkan. 2. Little Mom. Serial pendek Little Mom adalah drama remaja yang mengangkat problematika anak muda khususnya tentang kehamilan di luar nikah. Naura, sang tokoh utama yang diperankan oleh Natasha Wilona, terpaksa harus menanggung beban sendiri setelah melakukan perbuatan seks di luar nikah bersama pacarnya. Dan lebih muramnya lagi, dia harus menghadapinya sendirian karena sang pacar memilih meninggalkannya di saat dia tengah mengandung. 3. Belum Cukup Umur. Berkisah tentang tiga sahabat, Ares, Aya, dan Brenda di masa SMA, Aya yang berpacaran dengan Ares tersebut akhirnya hamil. Mendengar hal tersebut, Brenda marah besar dan timbullah konflik di antara ketiganya. Film ini diperankan oleh Joanna Alexandra, Zidni dan Adam Jawas. 4. Salawaku. Salawaku adalah film drama Indonesia, bergenre road movie, yang berlatar belakang Maluku, tepatnya Pulau Seram bagian barat dan merupakan film tentang pencarian. Dibintangi oleh Karina Salim, Raiha Anun, Jeff Low, Safira Elko Kastanya. Film ini bercerita tentang seorang anak bernama Salawaku yang tengah mencari kakaknya, Binaya. Binaya yang harus meninggalkan kampungnya karena hamil di luar nikah dengan anak kepala adat adalah aib bagi keluarga. 5. Married by Accident. Dirilis tahun 2008, Married by Accident menceritakan tentang hamil di luar nikah. Film ini dibintangi oleh Nikita Willy dan Marcel Darwin. Bercerita tentang sepasang remaja yang terjerumus dalam masalah seks bebas. Mereka terdoktrin oleh teman-temannya untuk harus berhubungan seksual apabila sudah lama pacaran. Itulah beberapa film yang menceritakan tentang kehamilan di luar nikah. Film tersebut bisa menjadi pelajaran bagi anak-anak muda untuk tidak melewati batas dalam pacaran. Pacaran sewajarnya saja dan jangan terpengaruh dengan hal-hal buruk, karena yang rugi bukan hanya diri sendiri, tapi juga keluarga dan orang-orang terdekat. Sekian rekomendasi film kali ini, bila ada rekomendasi lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Nonton Bareng.